caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo sahabat tutor, kembali lagi ke channel saya, channel tentang pembahasan aplikasi-aplikasi gambar seperti Archicad dan Gumroad. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya menjelaskan bagaimana cara merender file Archicad ke Twinmotion sehingga gambar menjadi lebih hidup. Adapun prosesnya akan berlangsung cukup cepat dan saya yakin apabila saya mendubbing suaranya tidak akan memuaskan karena posisi, timing, speed dalam membuat video ini saya percepat 2 kali. Adapun yang kurang dipahami atau perlu dipertanyakan dapat memberikan komen pada kolom komentar. Oh iya, spesial untuk video ini belum tutor untuk orang awam, tapi yang sudah memakai Archicad, sudah memakai Twinmotion atau baru memulai Twinmotion boleh menyaksikan video ini. Oke teman-teman, semangat belajar dan teruslah berkarya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, check it out.
Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu tadi cara-cara untuk merender. Kurang sempurna dan lain-lain karena tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi. Terus dukung kami berkarya dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih.